Saya mau tes bidang studi apa? Ya terserah kau lah bidang studi apa aja, Bu. Sejarah aja ya? Sejarah boleh. Udah siap daripada enggak? Siap lah. Belnya dicoba. Tet! Coba lagi. Tet! Sekali lagi. Udah lah. Sejarah ya? Sejarah. Pada tahun 1942, ya, tentara Jepang mendarat di Indonesia. Betul. Membuat pendudukan tentara Belanda di Indonesia bertekuk lutut. Ya. Dan banyak juga tentara Belanda yang melarikan diri ke... ke Belanda, ke Singapura ada juga, ke Natuna kalau nggak salah juga ada, terus ke Belanda lah, pulang ke kampungnya. Udah kebanyakan salah. Ya apa rumahnya? Cetek, ilmunya cetek. Tunggu dulu. Pada tahun 1942, betul, tentara Jepang mendarat di Indonesia. Ya betul. Membuat pendudukan tentara Belanda di Indonesia bertekuk lutut. Tepat. Dan banyak juga tentara Belanda yang melarikan diri ketakutan. Kalau nggak takut, nggak mungkin lari. Oh, setan itu namanya. Cetek dong. Cetek. Yang lain. Bahasa Indonesia boleh. Manakah kalimat yang benar? Ya. Hasan ayahnya seorang dokter. Ayah si Hasan dokter. Dokter ayahnya si Hasan. Ayah si Hasan dokter. Pasti salah. Tepat. Udah mentak-mentak salah. Salah. Ayahnya si Hasan tukang ledeng. Nah. Jangan ngarang. Ngarang dia. Tapi si Hasan tetanggaku. Bapaknya dokter betul. Tapi saya kan gak kenal. Saya Hasan Kumis. Oh, ini Hasan Basri memang salah-salah lain. Ambilnya sama kau. Nah sekarang luar negeri aja. Luar negeri. Nah ini. Boleh luar negeri. Stevie Wonder adalah penyanyi yang berkulit. Kalau Stevie Wonder aku mainannya. Apal ya? Iya. Stevie Wonder adalah penyanyi yang berkulit. Hitam. Buta warna. Salah. Hitam dia. Stevie Wonder adalah penyanyi yang berkulit dan bertulang. Kurang pak. IQ-nya pak kurang. IQ-nya. Ya memang betul juga. Kalau gak berjulang macam mana bisa berdiri ya? Dari. Coba kau serahkan sama bapak kau aja lah. Boleh sini. Gak mau aku dites sama kau. Ya. Boleh. Sekarang bahasa Indonesia atau bahasa apa? Terserah bapak lah. Atau fisika? Boleh. Ilmu alam kan? Lilin yang menyala akan padam jika kita tutup dengan gelas. Hal ini membuktikan bahwa... Enggak ada oksigen di situ dia. Salah. Dia udah enggak usah panjang-panjang lu salah. Hukum Archimedes tuh. Oh, salah. Lilin yang menyala akan padam jika kita tutup dengan gelas. Hal ini membuktikan bahwa kita kurang kerjaan. Lah ngapain ditutupin gelas, orang ditiup aja mati. Iya betul ya. Lagi. Sama aja sama bapaknya. Jamur biasanya tumbuh pada musim penghujan. Betul. Dan tumbuh pada pokok pohon yang tumbang. Jamur dikatakan juga tumbuhan spora. Salah. Nggak usah nunjuk, salah. Spora itu jamur. Salah. Apa sih? Jamur biasanya tumbuh pada musim penghujan. Betul. Dan tumbuh pada pokok pohon yang tumbang. Iya. Jamur dikatakan juga tumbuhan ciptaan Tuhan. Pelangi juga pak. Iya betul kata ibu. Pelangi juga ciptaan Tuhan, betul betul. Nah sekali ya. Satu kali lagi. Kalau nggak bisa lebih baik kamu keluar. Amit, ya boleh. Kata termasuk binatang amfibi. Betul. Ular binatang yang melata. Iya. Sedangkan buaya di sungai termasuk binatang. Binatang amfibi juga pak. Nah, salah. Salah. Nggak usah mikir, udah salah. Salah. Kata termasuk binatang amfibi. Iya. Ular binatang yang melata. Iya. Sedangkan buaya di sungai termasuk binatang yang menakutkan. Bener. Tahu tuh begini bener. Coba pak. Kalau begitu saya ngetes lah, coba saya pengen tahu. Salah satu. Koyokan. Bapak aja dulu bapak. Ya. Bapak aja dulu. Pada tahun 1883 pak, jauh juga. Terjadi peristiwa yang mencekam sebagian belahan bumi dengan meletusnya Gunung Krakatau, yang letusannya terasa sampai ke negeri tetangga. Gunung Krakatau meletus mengeluarkan lahar. Sudah kerja sama salah kau.
Disengkanya kau aja yang bisa. Dengarkan. Nah, dengan meletusnya Gunung Krakatau yang letusannya sampai terasa ke negeri tetangga. Gunung Krakatau meletus mengeluarkan suara yang menggelegar. Betul kan? Kasih tahu we sama dia we. Betul. Kok dipanggil we sih? Hah? Kok dipanggil we? RW kan? Kenapa RW kan nama kau? Iya we lah. Masa aku panggil R? Gak enak, we aja enaknya. Kau orang susah kau. Kau kan tadi bahasa kan? Ya. Sekarang bahasa lagi, peribahasa. Mengerti peribahasa kau? Mau peribahasa, mau nyeri peribahasa, udah terserah. Lanjutkan peribahasa ini ya. Ya. Sekali merengku dayung, dua, tiga. Pulau terlampau. Sudah ketawa, salah kau. Apa-apa? Salah lah. Sekali merengku dayung, dua, tiga hari capeknya gak hilang-hilang.